Setelah melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah akan meningkatkan pengawasan penyebaran informasi di media sosial, di mana media sosial berpotensi menjadi wadah kampanye dan kampanye hitam oleh pasangan calon dan para pendukungnya. Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah akan meningkatkan pengawasan penyebaran informasi di media sosial, di mana media sosial berpotensi menjadi wadah kampanye dan kampanye hitam oleh pasangan calon dan para pendukungnya. Dalam pengawasannya, Bawaslu Bangka Tengah akan membentuk tim cyber dan Bawaslu juga akan memperkuat kerjasama kelembagaan. Seperti kami akan lebih mengoptimalkan pengawasan melalui media-media sosial, kemudian juga tentunya Bawaslu Bangka Tengah juga berencana akan membentuk tim cyber untuk pengawasan di medsos, karena medsos ini bisa jadi menjadi sarana baru untuk penyebaran konten-konten yang mengandung dugaan unsur black campaign terhadap peserta pemilihan. Diharapkan dengan adanya tim cyber Bawaslu dapat meminimalisir pelanggaran pemilu melalui media sosial. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews, melaporkan.